Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar Lovers, kabar terbaru di siang hari ini tentunya Mimin ada unggahan dari Rizky Billar yang merepost kembali postingan dari Bunda Lesti Kejora dengan memegang erat tangan dari Abang L. Sehat selalu buat Abang L, abang ganteng kesayangan kita semua. Kemudian juga di sini ada Bunda Lesti Kejora yang selalu siap siaga untuk menjaga Abang L ya, Masya Allah. Kemudian juga kita bisa lihat dimanapun Leslar berada, Kakak Billar dan Bunda Lesti Kejora ini selalu berpegangan tangan. Bahkan Bunda Lesti Kejora tidak bisa jauh dari Papa Billar, begitupun sebaliknya. Papa Billar selalu menggenggam tangan Bunda Lesti Kejora. Kita bangga banget punya idola yang selalu bersama-sama ya. Dan yang bikin bangga lagi, Papa Rizky Billar mempunyai gebrakan baru dari Leslar Entertainment nih para sahabat. Kira-kira apa ya gebrakan barunya? Kita tunggu saja dari klarifikasi langsung dari Kakak Billar. Dan bagi para sahabat yang belum nonton vlog terbarunya Leslar, yuk cus nonton sekarang pastinya di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Karena Kakak Rizky Billar akan membangun rumah baru sekaligus studio baru ya di atas lahan 1.300 meter persegi. Wow, bakal ada apa ya? Kira-kira konsepnya akan seperti apakah? Soalnya Kakak Billar bilang kalau rumah baru ini akan dibuatkan mini zoo ya, seperti permintaan Bunda Lesti Kejora. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Leslar segera tercapai. Pokoknya udah gak sabar lihat rumah impian Lesti dan Billar. Semoga sukses selalu ya, ini rezekinya Abang L katanya ya. Semoga cepat terlaksana, amin. Kemudian ada komentar dari akun @Rini Setiowati mengatakan, alhamdulillah kami sebagai Leslar Lovers ikut senang dan bangga. Semoga lancar dan sukses selalu untuk Leslar dan Leslar Lovers. Oke, selanjutnya para sahabat, kabar gembira di pagi menjelang siang ini dari SCTV. Yang kangen sama FTV-nya Rizky Billar bisa nonton pagi ini ya, pukul 9.30 di SCTV, karena ada FTV yang dibintangi oleh Kakak Billar dengan judul Sate Ayam Bumbu Cinta. Wah, lucu banget ya ekspresi Papa Billar, dan pastinya ini pada waktu Papa Billar bermain FTV dulu ya. Namun bisa kita lihat emang Papa Billar ini mempunyai skill yang emang luar biasa. Kemudian juga kabar dari Abah Faldi nih para sahabat, bakal ada gebrakan baru dari Leslar Entertainment. Ternyata akan ada sesuatu yang bikin kita merinding ya, karena akan ada penelusuran di malam Jumat. Serem banget ya. Pokoknya ditunggu gebrakan barunya dari Leslar Entertainment buat Dede Prawira, juga ditunggu nih. Akan seperti apa gebrakan baru dari Leslar? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.